Hari Anak Nasional tahun 2022 yang jatuh tepat pada tanggal 23 Juli dengan tema Anak Terlindungi Indonesia Maju dan subtema Anak Tangguh Pasca Pandemi COVID-19. Kegiatan Hari Anak Nasional di Tanimbar diawali dengan jalan santai dari depan gedung Natar Kaumpu menuju Taman Kota Somlaki. Kegiatan ini melibatkan perwakilan anak-anak pada tingkat PAUD, tingkat SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Nantinya setelah kegiatan pembukaan tersebut, akan dilanjutkan dengan kegiatan perlombaan yang dilaksanakan di Gedung Kesenian Somlaki hingga puncaknya pada esok hari Sabtu tanggal 23 Juli tahun 2022 pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kegiatan pembukaan Hari Anak Nasional yang dilangsungkan di Taman Kota Somlaki ini menampilkan berbagai kegiatan, salah satunya diisi oleh Duta Kosmetik Aman Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan memberikan penyuluhan terkait cara memilih kosmetik aman, mengenali bahan-bahan berbahaya yang terkandung di dalamnya, dan terkait berbagai dampak yang ditimbulkan jika salah memilih kosmetik. Jalan pagi dari Natar Kaumpu. Tidak lupa untuk sarapan pagi. Cantik itu bukan sekedar ayu, tapi cantik itu cerdas dalam memilih. Kami sebagai Duta Kosmetik Aman akan memberikan informasi terkait cara memilih kosmetik aman dengan mengenali bahan-bahan berbahaya apa saja yang terkandung dalam sebuah kosmetik. Kegiatan Hari Anak Nasional di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dibuka pada hari ini Jumat tanggal 22 Juli tahun 2022 ditandai dengan pelepasan balon udara oleh Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar yang diwakili oleh Polip Matita Putih SPI selaku Asisten Administrasi Umum didampingi oleh AKBP Umar Wijaya SIK selaku Kapolres Kepulauan Tanimbar, Ibu Yakomina Antoneta Salakori selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Dr. Lucia Velenditi selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Selain itu dilangsungkan juga sesi tanya jawab kepada anak-anak yang hadir di Taman Kota saat ini dengan memberikan apresiasi kepada mereka yang dapat menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dalam sambutannya, Poli DF Matita Putih SPI selaku Asisten Administrasi Umum menyampaikan beberapa hal terkait Hari Anak Nasional, yakni, anak adalah anugerah terindah dari Tuhan kepada setiap manusia untuk dipelihara, dilindungi, didik dengan baik. Anak adalah manusia yang memiliki kemampuan fisik, mental dan sosial yang masih terbatas untuk mengatasi berbagai resiko yang dihadapinya dan masih bergantung pada pihak-pihak lain, yakni orang tua, masyarakat dan negara. Perlindungan kepada anak ini berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan, tapi yang lebih penting adalah perlindungan terhadap kondisi mental, spiritual dan kondisi psikologis bagi anak. Karena itu perlindungan terhadap anak harus dilakukan dengan cepat, tepat, proporsional sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Harapannya, peringatan Hari Anak Nasional tingkat Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan tema Anak Terlindungi Indonesia Maju dan subtema Anak Tangguh setelah pandemi COVID-19, berbagai pihak harus mampu memberikan kepedulian secara langsung dan memastikan anak-anak di Tanimbar menjadi tangguh pasca pandemi COVID-19. Selanjutnya ia menambahkan bahwa perayaan Hari Anak Nasional tahun 2022 dilaksanakan secara sederhana tapi penuh makna, tetap mengedepankan aspirasi dan daya cipta anak di mana setiap mata lomba yang dilaksanakan lebih menggali potensi dan kreativitas anak. Ia menambahkan, ia sangat mendukung seluruh panitia dan semua pihak yang membantu memberikan bantuan dana dan pikiran sehingga kegiatan Hari Anak Nasional ini dapat berjalan dengan baik. Kegiatan ini dihadiri oleh Forum Koordinasi Kabupaten Kepulauan Tanimbar, para staf ahli bupati, para asisten, pimpinan OPD di lingkup kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Ketua-Ketua Organisasi Perempuan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, para pimpinan BUMN, BUMD di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pimpinan instansi pemerintahan dan swasta, beberapa tokoh agama, para kepala sekolah dan guru, dan anak-anak dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP dan SMA.
Saya mau. Coba keras itu, Kiro. 1, 2, 3. Mau. Saya mau. Saya mau. Saya. Oke. Terima kasih untuk anak tangguh Tanimar. Tepuk 10 hore. Kalau 10 di tangan, 10 di kaki, lompat. Sambil teriak. Tepuk 10 hore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siapa yang tahu tepuk titik? Tahu toh? Ya, kalau tahu tepuk titik ikuti. 1, 2, 3. Tepuk titik. Titik. Tahu? I, dada, I. Dadanya dada wali, walinya wali kota. Kotanya Saum lagi, anaknya keren-keren. Bergerak, action. Dalam 3 hitungan, saya teriak, semua lompat sambil teriak gore. 1, 2, 3. Ulang sekali lagi, tepuk titik untuk Saum lagi dan Talibar. 1, 2, 3, tepuk titik. Titik. Mau? Indada, i. Ulang. Indada, i. Dadanya dada wali, walinya wali kota. Kotanya Saum lagi, anaknya keren-keren. Bergerak, action. 1, 2, 3. Ya, duduk manis, diam, dan terima hadiah. Terima kasih. Yang masih ribut tidak. Halo, saya Dr. Yul dengan rekan-rekan perempuan. Ini adalah kegiatan menyongsong Hari Anak besok di tanggal 23. Hari ini tanggal 22. Kami mengusung tema Anak Terlindungi Indonesia Tangguh. Dan kita membuat anak aktif kembali untuk mengekspresikan diri, menyongsong cita-citanya ke depan, dan mereka kemudian bisa tahu bahwa hari ini, kemarin, dan hari yang akan datang adalah milik mereka demi bangsa ini. Untuk itu, saya mengajak dan berharap semua anak yang kita punya dan bukan anak kita juga adalah aset dari negeri ini. Mari kita jaga, kita bentuk, kita bangun, memberikan pola asa asi asuh dan memberikan kepada mereka ruang, tempat, dan kesempatan untuk bisa tumbuh berkembang menjadi pribadi-pribadi yang hebat. Sehingga pada saatnya negeri ini akan kita lihat bahwa dia makmur karena ada anak-anak dipersiapkan dengan baik sejak hari ini. Anak terlindungi Indonesia maju. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yes. Oke. Okay. Terima kasih.